pernyataan sikap kami Lembaga Adat Melayu Riau bersama Laskar Melayu Riau Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Kelitang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau pada hari ini Senin tanggal 18 September tahun 2023 atas dasar senasin dan sepenanggungan masyarakat Melayu menyatakan sikap tentang peristiwa yang dialami pada masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Pulau Galang sebagai berikut. Satu, sangat menyesalkan mengutuk terjadinya bentrokan antara tim gabungan keamanan dan kelompok masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Pulau Galang yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan baik secara fisik maupun psikologis. Dua, meminta kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tidak menggunakan cara-cara represif dan intimidatif serta kriminalisasi terhadap masyarakat Melayu yang mempertahankan hak hidup dan kehidupan di Pulau Rempang dan Pulau Galang. Tiga, membebaskan seluruh masyarakat yang ditahan akibat peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 September 2023 di Pulau Rempang dan Pulau Galang. Empat, meminta kepada pemerintah dan pemerintahan daerah untuk segera mungkin mengambil langkah bijaksana yang berkeadilan serta kepastian dalam upaya menyelesaikan masalah dan melindungi hak-hak masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Pulau Galang. Demikian untuk dapat dimaklumi Ketua Lam R Kemuning Datuk Haji Fauzi Abdullah, Ketua Lam R Kecamatan Kelitang Datuk Haji Zulkifli, Ketua Laskar Melayu Kecamatan Kemuning Datuk Amiruddin, Datuk Panglima Dalam, Ketua Laskar Melayu Kecamatan Kelitang Datuk Zul selaku Panglima Dalam. Takkan Melayu hilang di bumi. Cubit satu. Sakit semua. Habis. Allah.